Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Tugas SBDP untuk PH hari ini yaitu membuat kreasi berbahan alam. Kali ini kita akan membuat kreasi dari beraneka macam daun. Berikut alat dan bahan serta langkah-langkah membuatnya. Yang teman-teman harus persiapkan adalah, yang pertama, kertas HVS atau buku gambar. Yang kedua, 4 helai daun. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, gunting. Dan yang kelima, krayon atau pensil warna. Untuk langkah-langkahnya, pertama teman-teman ambil 1 helai daun, kemudian beri lem. Lalu teman-teman tempelkan pada kertas. Kemudian teman-teman ambil 1 helai daun lagi, beri lem dan tempelkan pada bagian atas. Lakukan hal yang sama pada 1 helai yang lain. Kemudian teman-teman ambil 1 daun terakhir dan bentuk menjadi lingkaran. Lalu gunting dan tempelkan seperti membentuk kepala. Teman-teman dapat membuat mata dengan kreasi teman-teman sendiri ya. Jangan lupa tambahkan kaki dan antena dengan menggunakan krayon atau pensil warna hitam. Nah, teman-teman, gambar sudah terlihat seperti lebah. Sekarang, teman-teman dapat menambahkan gambar lain seperti bunga, rumput, dan pohon. Kreasi teman-teman ya. Setelah itu, jangan lupa diberikan warna. Dan beri bentuk mulut serta garis hitam pada badannya. Sekian penjelasan dari Bunda. Selamat mencoba, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.